Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, logistik pemilu kloter terakhir di Kabupaten Bengkulu Utara didistribusikan secara bertahap hari ini ke 10 kecamatan. Jelang pemungutan suara, KPU Bengkulu Utara mengirimkan logistik pemilu kloter terakhir ke 10 kecamatan, yakni Arga Makmur, Lais, Armajaya, Padang Jaya, Air Padang, Kerkap, Air Besi, Air Napal, Hulu Palik, dan Tanjung Agung. Ketua KPU Bengkulu Utara Santoso mengatakan, 10 kecamatan terakhir yang menerima logistik pemilu ini memiliki jarak tempuh yang cukup dekat. Pengiriman kali ini masih menggunakan armada truk dan nantinya logistik pemilu ini akan langsung diantarkan ke PPS di masing-masing desa. Secara kemarin dan secara jarak juga lebih dekat. Ini langsung ke PPS. Langsung ke TPS-nya ya? Langsung ke PPS, ke desa, PPS. Nah, pengamanan ini dalam distribusi logistik ini diamankan, dikawal oleh TNI dan Polri. Kemudian di desa-desa, di tingkat TPS, sudah ada pam melekat, itu baik juga dari TNI maupun dari Polri. Sementara itu, untuk pengiriman logistik ke TPS sulit yang dilakukan pada tanggal 10 Januari kemarin telah tuntas. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.